Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini di channelnya Anton Mocil. Oke, pada video kali ini saya ingin memperkenalkan ini unit 110 cc Matic yang sering dipakai sama tinggi anak sekitaran 140 cm. Nah, ini ada unit SY Moto. Nah, trail ini sudah model terbaru ya, dengan fitur-fitur yang modern dan juga gampang dikendarainya ya. Dan ini SY Moto ini sudah pakai lampu depan seperti itu guys, dan juga untuk seterusnya untuk handle gas sudah spontan, handle rem depan sudah fleksibel, dan untuk desainnya ini suspensi depan udah upside down dan belakang sudah monosok. Kalau pengereman semua sudah cakram, yang belakang ini pengeremannya itu diinjak ya, berada di sebelah kanan. Untuk full step sendiri di sini sudah fleksibel seperti ini guys. Kalau mesin ini menggunakan mesin 110 cc Matic. Kalau suku cadang jangan khawatir, nyarinya persamanya ke Honda Series. Honda Series itu seperti Honda Supra, Honda Win, itu persamanya nanti nyari persamaan gitu ya. Kalau kelistrikan semua ngikutnya ke Honda. Nah, untuk wheelset atau ban ini menggunakan yang belakang ring 12. Ukurannya itu 80/100 ya. Untuk lubang jari-jari ini menggunakan lubang jari-jari 32. Nah, untuk swing arm ini aluminium ya. Nah, ini aluminium bukan besi ya. Untuk rangka ini menggunakan rangka bulat ya. Untuk slancer bisa dilihat ini. Nah, ini untuk slancernya seperti ini ya. Dan untuk seterusnya, untuk trail ini, bahan yang dipakai dari body setnya itu dasarnya warnanya warna putih, dilapisi stiker warna merah gitu ya, ada birunya juga warna hitamnya. Dan ini kekuatan untuk bodinya ini sangat lentur, elastis. Jadi kalau misalkan neku kayak gini ke atas, ini gak mudah patah belakangnya ya. Sama juga untuk posisi depan, ini sama kalau misalkan nekuk jatuh seperti ini gak mudah patah ya. Oke, untuk kapasitas bahan bakar ini sekitaran 3 liter sampai 4 liter ya kalau fullnya. Oke, nah yang minat trail ini nanti bisa langsung saja WhatsApp ke saya di 085-320-441-022. Dan juga itu di sebelah sana ada juga itu trail yang HSX ya, yang 110cc juga. Nanti di video selanjutnya saya akan review untuk trail yang 110cc model terbaru yang ada di sana ya. Oke, inilah unit 110cc yang banyak dicari atau banyak penggemarnya karena modelnya yang begitu bagus dan gampang untuk digunakan gitu ya, karena udah starter elektrik terus juga Matic gitu. Jadi untuk tinggi 140 cm ini cocok banget ya pakai SY Moto 110cc. Nah, cara penggunaannya juga sangat gampang, tinggal starter langsung jalan. Coba ya kita tes. Nah, kita cara pemakaiannya seperti ini ya. Itu kunci kontaknya ada di belakang kom leher. Nah, seperti itu. Jadi on ke satu untuk mesin, on kedua untuk lampu, seperti itu. Starternya di atas. Nah, seperti itu guys. Nah, jadi 110 cc Matic ini dipakai dewasa juga bisa gitu ya. Gak selalu anak-anak yang pakai tuh, buat dewasa juga bisa gitu. Gitu guys. Juga di sini yang lainnya juga masih banyak tuh, kayak yang mini-mini, terus yang dua tak special engine, juga yang 125cc, ada yang dari RSF dan juga SY Moto. Seperti itu ya. Oke, yang minat nanti langsung saja WhatsApp. Di sini juga yang model ATV 150, terus juga ATV Commander 125cc juga kita ready ya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan channel Anton Mocil. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya, biar tidak ketinggalan info-info dari Anton Mocil. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.